Oke, halo sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, bagaimana kabar sahabat? Tentunya keadaan baik. Oke, jadi kesempatan video kali ini sesuai video kita yang sebelumnya, kita akan melakukan perawatan kepada bonsai melati kita. Di sini daunnya sudah penulat ya. Jadi sedikit kering-kering ini. Di sini kita lakukan perawatan, ya ini kita pruning total ya. Oke, kita lakukan. Oke sahabat, sambil menonton alangkah baiknya sahabat-sahabat tetap mendukung channel Cekati Vigo dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar video dan channel ini terus berkembang dan terus belajar bersama teman-teman. Oke sahabat, di sini kita habiskan daunnya terlebih dahulu total semuanya dulu sampai tidak tersisa. Oke sahabat, untuk pemotongan diusahakan jangan dipangkal langsung ya teman-teman. Kita sisakan beberapa senti di ujung daun. Nanti batang daun ini akan kering teman-teman, biar dia tidak berefek pada batangnya. Oke sahabat, ini daunnya sudah kita pruning habis, tinggal menyisakan beberapa ini. Kita habiskan sekalian. Di sini kita pilih batang yang ingin kita pakai saja. Oke sahabat Cekati Vigo, ini adalah setelah beberapa saat ya, sekitar kurang lebih hampir 3 minggu teman-teman, setelah proses pruning yang kita lakukan di video ini juga sebelumnya. Ini adalah perkembangan setelah 3 minggu, daunnya nampak subur dan kawatnya masih ada. Oke, untuk triknya ini setelah kita lakukan pruning, di sini kita teduhkan, jangan langsung terkena sinar matahari langsung ya. Di sini kita lakukan buangan pada tunas-tunasnya agar dia terus bercabang teman-teman. Oke, setelah nantinya dia tumbuh seperti ini, kita bisa kembalikan ke
panas lagi. Oke, di sini oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Jangan lupa untuk tetap bantu like, komen, dan subscribe channel Raga TVku agar terus bisa membagikan video-video tentang bonsai selanjutnya.